sosok pasangan foto prewedding di Bromo hanya jadi saksi. Tunggu-tunggu, kok bisa cuma jadi saksi aja tuh pasangan? Kebakaran di Bukit Teletubbies di kawasan Bromo Tengger Semeru akibat ulah calon pengantin yang melakukan sesi prewedding dengan menyalakan flare atau suar. Pasangan pengantin tersebut saat ini masih dijadikan saksi oleh Polres Probolinggo. Sosok pasangan calon pengantin yang viral tersebut diketahui bernama Hendra Purnama dan Pratiwi Mandala. Akibat kasus kebakaran Bukit Teletubbies ini, kemungkinan akan menunda rangkaian pernikahan mereka karena penyelidikan yang masih berlangsung. Duh, lagian kayak gak ada konsep lain aja sih, jadi ditunda kan tuh. Sedangkan pihak manajer wedding organizer, AW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. AW tidak mengantongi surat izin memasuki kawasan konservasi di kawasan Bromo. Karena kasus tersebut, AW terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Kenapa yang jadi tersangka hanya pihak wedding organizer-nya aja nih, gengs? Gimana menurut kalian?